Pengumuman, saya akan berbagi diamond gratis kepada kalian. Syaratnya mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu 1 hari. Share video ini dan jangan lupa kalian subscribe. Jangan lupa follow Instagram Vikis dari bawah Agasaki. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Dan bagi yang beruntung, nanti akan saya post di komunitas YouTube VTA Gaming. Silahkan kalian bisa komentarkan ID nickname Free Fire kalian. Hello you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming. Welcome back to next video. Did all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon their fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang cara untuk mendapatkan 8000 badge Elite Watch Free Fire secara gratis. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberikan video tentang cara untuk mendapatkan 8000 back to Free Fire secara gratis. Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya ya. Ini kita cek dulu di misi harian back to Elite Pass ya. Nah, untuk mendapatkan 8000 back to secara gratisnya, kalian bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya, biar kalian paham cara untuk mendapatkan 8000 back to Elite Pass secara gratis. Dan ini kalian bisa lihat, ini di misi harian nggak ada yang salah ya, normal semua. Setiap hari itu kalian bisa mendapatkan 5 badge ya dengan menyelesaikan misi harian. Nah, nanti di video ini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk mendapatkan 8000 badge Elite Pass Free Fire secara gratis. Nantinya kalian pastinya akan mendapatkan banyak sekali ini ya, box chat sini ya. Kalian bisa mendapatkan banyak sekali kalau kalian dapat 8000 badge Elite Pass. Dan tentunya nanti kalian kalau dapat 8000 badge Elite Pass, kalian bisa berkesempatan masuk ke di top global badge ini ya, sangat mantap sekali. Ini kalian bisa lihat di sekitar top 5 atau 6 ini hanya 7000 ataupun 9000 badge ya. Nah, kalau kalian tonton video ini sampai selesai, nanti kalian bakal tahu cara untuk mendapatkan 8000 badge Elite Pass Free Fire secara gratis. Nah, ini kita langsung saja masuk ke caranya, yaitu kalian bisa klik misi mingguan ini ya. Nah, ini kalian bisa langsung saja klik, yaitu misi mingguan di misi Elite Pass ini ya. Ini kalian bisa klik, terus kalian bisa klik minggu yang kedua. Nah, ini kalian bisa klik di minggu yang kedua. Nah, ini kita klik dulu, dan ini kalian bisa lihat, ini ada back day yang kalian bisa dapatkan sebesar 8000 back day ya, dengan cara kalian memberikan 30 poin damage menggunakan SMG. Ini itu sebenarnya entah bug ataupun memang asli, saya juga kurang tahu ya. Tapi yang pastinya di semua akun Free Fire, kalau kalian cek hari ini, itu back day-nya sebesar 8000 itu kalian bisa dapatkan secara gratis dengan cara memberikan 30 poin damage menggunakan SMG ya di kelas kuat ini. Jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk misi mingguan yang minggu kedua ya, masih 7 hari lagi. Nah, ini jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, tapi bisa jadi ini kemungkinan bug ya. Jadi nanti pas saat minggu kedua terbuka itu akan berubah ya nominal backdennya. Nah, itu jadi pokoknya kalian bisa tunggu saja untuk misi backd Elite Pass minggu yang kedua ya, itu masih 7 hari lagi. Kalau bukan bug, itu bisa jadi kalian bisa berkesempatan menjadi top global badge ya. Itu jadi sangat mantap sekali ya, kalian bisa dapatkan 8000 backd secara gratis. Dan juga pastinya nanti kalian bisa mendapatkan loot
crate Elite Pass ya, loot crate yang isinya ada magic cube ataupun hadiah dari Elite Pass ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk menyelesaikan misi minggu kedua di Elite Pass tersebut ya. Tapi ini kayaknya benar-benar bug, tapi entahlah ya. Pokoknya kalian bisa tunggu saja. Kalau ini bukan bug, berarti nanti pas minggu kedua terbuka, itu kalian bisa selesaikan misinya dengan cara memberikan 30 poin damage ya, atau bisa disebut juga memberikan 30 damage kepada musuh menggunakan SMG. Tapi itu kalian harus bermain di Clash Squad. 30 damage itu satu kali hit itu langsung selesai ya. Aduh, ini parah sekali. Ini kayaknya memang benar-benar bug ya. Mana mungkin juga kalian bisa mendapatkan 8000 back the Elite Pass secara gratis tanpa kalian beli Elite Pass-nya ataupun tanpa kalian membeli back the-nya ya. Nah itu kalian cukup tunggu saja di minggu kedua, masih 7 hari lagi. Nanti kalian bisa menyelesaikan misinya kalau ini bukan bug ya. Kalau bug mungkin akan di fix ya atau diperbarui lagi oleh Garena. Tapi entah, pokoknya kalian bisa tunggu saja. Jika video ini viral, mungkin ya akan segera diperbaiki Garena ya untuk back the-nya. Tapi jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja untuk menyelesaikan mendapatkan 8000 back the Elite Pass secara gratis ya. Nah itu nanti kalian bisa berkesempatan menjadi top global ya. Kapan lagi itu bisa jadi top global back the ya. Jadi sangat mantap sekali ini ya. Nah ini kalian bisa lihat, ini top global back the yang ke-6 itu cuman 7000 back the. Sedangkan nantinya kalian bisa mendapatkan 8000 back the secara gratis. Itu jadi sangat mantap sekali, kalian bisa berkesempatan menjadi top global back the yang ke-6 ataupun kelima itu ya, kalau kalian beli back the lagi. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja cara untuk mendapatkan 8000 back the Elite Pass secara gratis, yaitu kalian dengan cara menyelesaikan misi mingguan yang kedua ya. Nah ini kalian bisa cek lagi, kalau nggak percaya itu kalian bisa langsung login ke Free Fire kalian dan kalian bisa langsung cek ke misi mingguan yang kedua. Dan itu kalian bisa lihat, kalian disuruh memberikan 30 poin damage di Clash Squad menggunakan SMG. Itu pastinya kalian akan langsung mendapatkan 8000 back the Elite Pass secara gratis. Tapi itu kalau sudah di fix ya, saya nggak tahu juga ya, dikarenakan ini saya buka Free Fire di tanggal 1 Juli 2021 ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa langsung cek saja yang sudah menonton video ini, kalian bisa langsung cek. Kalau di akun kalian sama seperti saya, itu berarti benar-benar ya ada 8000 back the secara gratis. Nah itu ya, berarti cara untuk mendapatkan 8000 back the Elite Pass Free Fire secara gratis. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.